Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini gue mau menjelaskan karena banyak yang nanya ya, banyak yang salah paham gitu. Disangkanya itu kalau settingan low battery voltage itu bakalan drone otomatis return to home ya. Nah ini gue udah setting low battery voltage nya itu di angka 25%. Nah ini bentar lagi dia bakal ketemu, si timernya bakal ketemu sama indikator low battery voltage di 25%, apakah dia bakal return to home atau enggak gitu kan. Nah kita lihat ini di layarnya, low battery warning. Tuh, low battery warning guys, keluar. Dia cuman berubah jadi merah aja, jadi tidak memicu, otomatis memicu return to home. Yang memicu return to home itu ketika timernya ini, kalau kalian lihat di layar, nanti bakalan papasan dengan yang H itu, logo H. Dia bakalan memicu return to home. Lihat ya guys, bentar lagi nih guys. Nah kalau kita diemin, nggak di cancel, dia bakal return to home. Kita diemin ya. Go home. Nah low power returning home. Nah, hati-hati guys tuh guys, kejadian kayak gue nih, copot nih, kurang kenceng ininya guys. Nah gitu guys ya. Drone-nya langsung return to home ketika ketemu sama yang tadi logo H-nya. Jadi bukan yang low battery voltage-nya yang memicu, low battery voltage indikatornya yang memicu return to home, tapi ketika si timernya ketemu sama yang logo H tadi. Nah ini dia mau return to home, kita biarin aja. Nah itu logo H-nya itu semakin jauh posisi kita terbang, dia bakalan bergerak semakin ke kanan dan bakal memicu return to home lebih cepat, karena kan memperhitungkan jarak untuk kembali pulang dengan selamat ya drone-nya. Nah ini lagi return to home drone-nya. Nah ketika 10% dia memicu critical low battery, dia bakal auto land. Kita tangkap aja. Oh nggak bisa, lagi pendaratan critical low battery. Cancel. Ada lah, dingin aja. Nah itu nggak bisa ternyata, tadinya mau gue tangkap tangan, tapi kalau lagi critical low battery dia nggak bisa guys ditangkap tangan guys, dia harus mendarat sendiri, benar-benar maksa untuk mendarat. Tadinya mau gue angkat lagi tapi nggak bisa ternyata. Kalau sudah masuk ke critical low battery, ketika kita angkat nggak bisa deh, tetap nggak bisa. Kalau di throttle up tetap nggak bisa naik. Nah itu tadi penjelasan tentang indikator baterai, barangkali masih ada yang salah sangka gitu kan. Kalau settingan indikator settingan low battery voltage itu tidak memicu, ini gue matiin dulu ya takut baterainya terkuras terus. Settingan low battery voltage itu jadi tidak memicu auto return to home. Yang memicu itu ketika logo H
ketemu sama timernya ya. Itu aja yang perlu kalian ingat ya, karena banyak yang punya drone itu banyak yang salah paham gitu. Yang punya drone DJI Spark ini katanya kalau kita setting apa low battery voltage misalnya di 30% ya, dia nanti otomatis di 30% dia langsung auto return to home. Nah itu enggak ya guys. Itu aja sih, semoga bermanfaat tutorial ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you on the next video. Bye bye.